Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa dhakirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fikha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya dan inayahnya kita berjumpa kembali. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan materi kita, ya, terjemahan dan tafsir tadabburnya, ya. Kita masih di ayat 282, ya. 282, ya. Ayat terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat yang berbicara tentang hukum. Ayatul Dain, ayat tentang hutang piutang. Masih panjang, Bu, ya. Ini bisa sesuai dengan keadaannya, Pak. Hutang kan panjang urusannya. Baik, sebelum kita mengambil terjemahan dan tafsirnya, ya, sedikit menambahkan, Pak, materi tentang kaidah itu. Jadi materi kaidah kalau nggak dikaji itu agak kurang rasanya, kata ibu-ibu itu. Baik, untuk materi kaidah terakhir kita sampai pada pembahasan huruf ataf. Ada wa, fa, dan summa, dan yang lain-lain. Setelahnya, di antara pembahasan kaidah yaitu tentang huruf, atau disebut dengan huruf jazm. Huruf-huruf afan, huruf jazm. Huruf nasab, ya. Hurufun nasbi, huruf-huruf yang menasabkan. Jika disebut nasab, hukum asalnya adalah fathah. Hukum asalnya. Dan di antara nasab yaitu dengan menghilangkan nunnya pada fi'il-fi'il yang lima. Contoh, huruf-huruf nasab. Jika ada huruf nasab, ya, maka fi'ilnya menjadi fathah. Misalnya kita punya kata kerja yaqra'u, artinya membaca. Cukup atau kurang besar? Kurang besar. Nah, dimaklumi. Ya, ro'u, artinya membaca. Dia sedang membaca.
Kalau mereka berdua ya ro'ani, ya ro'ani, keduanya mereka berdua sedang membaca. Kalau mereka menjadi ya ro'una, ya ro'una. Nah, baik, kita baca ya ro'u. Artinya dia sedang membaca. Jika dimasuki atau diawali an, an salah satu huruf nasab, maka menjadi an yaqra'ah. Yang awalnya dhamma menjadi fathah. Itulah yang disebut dengan nasab. Nasab itu menfathahkan. Jika disebut nasab, maka nasab hukum asalnya fathah. Hukum asal. Tapi jika fiilnya berakhiran dengan nun, alif nun, atau berakhiran dengan waw nun, yang artinya mereka berdua atau mereka, ketika kemasukan an, an, ya maka dihapus nunnya menjadi an yaqra'a. Baik, yang bawah masukkan an menjadi apa? An, an yaqra'u, hilang nunnya. Kesimpulannya, kesimpulannya jika fiilnya tunggal subjeknya, yaqra'a, dia satu sedang membaca, asalnya adalah yaqra'u dhamma. Ketika kemasukan an menjadi an yaqra'ah, jika fiilnya pelakunya tunggal satu. Jika dua, yang awalnya yaqra'ani menjadi an yaqra'a. Yang awalnya yaqra'una, ketika kemasukan an menjadi an yaqra'u. Terakhir, kesimpulannya jika hurufnya tunggal, apa? Jika fiilnya, jika fiilnya pelakunya tunggal, maka menjadi fathah. Hukum asal nasab adalah fathah. Jika disebut mansub nasab, maka hukum asal nasab atau mansub adalah fathah. Tapi jika fiilnya akhirannya alif nun atau waw nun, ketika kemasukan huruf nasab, maka dengan menghapus nunnya menjadi an yaqra'a, an yaqra'u. Khalas. Satu-satu aja. Baik, kita baca an, lan, idan, kai, hatta. Sekali lagi, an artinya apa? An artinya bisa apabila, agar, atau gak punya arti, hanya penyambung saja. Apabila, agar, atau penyambung. Lan, ya,
Tidak. Lan seperti kayak lah, cuma lan lebih kuat dalam mentidakkan. Jadi kalau misalnya apa, la akro, saya enggak baca. Tapi kalau lan akro, saya enggak akan mungkin baca. Jadi lebih kuat maknanya. Lan sama la. Berikutnya idan, artinya jika demikian. Berikutnya kai, artinya agar atau supaya, atau agar supaya. Terakhir hatta, artinya sehingga. Maka an, lan, idan, kai, hatta ini huruf-huruf nasab. Kapan dia menasabkan? Jika masuk pada fi'il mudhari'. Khalas. Huruf-huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari'. Hukum asal nasab apa? Fathah. Kapan huruf nasab menghilangkan nun? Jika fiilnya berakhiran dengan alif nun atau waw nun. Nah, cukup. Kita masuk pada ayat. Sebelum kita masuk pada ayat, Pak, coba perhatikan pada ayat, ada gak huruf nasab? Latihan-latihan, ya. Sebelum kita masuk terjemahan ayat, ada gak huruf nasab pada ayat? Mana? An. Baik, baca apa? An. Kenapa dibaca yaktuba? Halo? Baru satu menit loh, Pak. Baru satu menit loh. An. Ya, tuba. Kenapa dibaca ba? Karena kemasukan atau diawal dengan an. Yang an adalah huruf nasab. Entas. Masya Allah. Udah benar-benar kayak mahasiswa gede. Mahasiswi gede. Baik, kita terjemahkan, Pak. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, idza tadayantum, jika kalian melakukan hutang piutang, bidainin, dengan suatu hutang, ila, sampai ajalim musamma, batas waktu yang ditentukan, faktubu, makalah, tulislah, ya hu, kembali kepada hutang, wa al yaktub, hendaklah yaktub menulis, bainakum, di antara kalian, katibun, seorang penulis, bil adl, dengan adil atau benar, wala ya'bah, dan janganlah ya'bah enggan, jangan sampai enggak mau. Katibun, seorang penulis, an yaktuba, untuk atau agar menulis, kama, sebagaimana, allamahullah. Apa allamah? Sudah, Pak. Sebagaimana allama mengajarkan. Allama fi'il. Mana fa'ilnya?
Allah. Jadi apa? Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah mengajarkannya. Mengajarkan siapa? Seorang penulis. Fal yaktub, maka al, hendaklah dia yaktub, menulis. Wa al, hendaklah yumlil, mana apa? Mendiktikannya. Mendiktikan. Tapi yang menulis dan yang mendikte siapa? Alladhi, orang yang, satu kan? Alaihi, atasnya hak. Maksudnya atasnya hak, siapa maksudnya Pak? Yang atasnya, atas artinya kewajiban, tanggung jawab. Siapa? Yang punya tanggung jawab melunasi, orang penghutang. Dalam bahasa Arab, makna ala itu menunjukkan kewajiban, tanggung jawab. Wa al, hendaklah yattaqillah, bertakwa kepada Allah, Rabbahu, Tuhannya. Wa la, tidak yabkhos, pengemarin khos, mengurangi. Dan tidaklah mengurangi minhu, darinya syai'an sedikit pun. Fa, maka in, jika kana, adalah alladhi alaihi alhaq, orang yang atasnya hak. Orang yang atasnya hak siapa maksudnya? Orang yang berhutang. Safihan, bodoh. Safi itu orang yang di bawahnya bodoh, Pak. Apa? Idiot ya, atau orang yang enggak, kurang waras, kurang-kurang lah gitu. Safihan au du'ifan, apa du'if? Du'afa, lemah. Dalam tafsirnya kecil, masih kecil orangnya. Au, atau la yastati', atau tidak bisa. An yumillah, tadi apa imlal? Tidak bisa yumillah, ini apa? Mendikti. Atau tidak bisa fan, ayumillah, untuk mendikti huwa, dia. Jadi apa? Orangnya idiot, atau kecil, atau enggak bisa mendikte. Dalam tafsirnya orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Apa itu maksudnya? Istilahnya. Orang enggak bisa lihat, enggak bisa bicara, enggak bisa dengar. Orang yang berkebutuhan khusus ya, yang enggak bisa lihat, enggak bisa bicara, enggak bisa dengar. Mungkin enggak pinjam, Pak. Mungkin enggak pinjam. Mungkin kan kalau membutuhkan. Fa,
maka al hendaklah yumlil mendikte waliyuhu, walinya, bil adil, dengan adil, dengan benar. Jadi kalau orangnya itu lemah pikirannya, atau masih kecil, atau nggak bisa nih, nggak bisa mendikte, maksudnya adalah apa? Orang yang nggak bisa melihat, nggak bisa bicara, nggak bisa dengar, maka yang mendikte siapa? Yang nulis, walinya. Ketika tidak bisa menjalankan, maka yang menjalankannya adalah walinya. Sementara cukup sampai sini. Kita apa? Kita bahas tafsirnya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi apa? Ini ayat ditujukan kepada orang-orang beriman. Setelah ayat tentang sedekah, zakat, riba, kemudian tentang hutang piutang, untuk menjaga hubungan baik yang di awalnya baik, harapannya apa? Sampai akhirnya baik. Maka di antara menjaga kebaikan itu, hai orang-orang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang dengan sebuah utang, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sehingga apa? Ketika seseorang berhutang, maka kewajiban baginya menentukan tempo. Saya berhutang sampai kapan? Itu harus ditentukan. Gak boleh hanya hutang kemudian tidak ditentukan kapannya dia akan melunasi hutang. Faktubu, maka tulislah hutang itu. Dan kemarin kita sebutkan dua pendapat. Menulis hutang hukumnya, menulis hutang hukumnya wajib atau mustahab, anjuran, disunahkan. Pendapat jumhur yang mana, Pak? Kemarin mustahab. Pendapat kedua wajib. Kalau pendapatnya wajib, tidak perlu ditanya. Kenapa? Karena mengatakan jika kalian melakukan hutang piutang, tulislah. Karena apa? Perintah itu hukumnya wajib. Sehingga dalam kaidah usul fikih ini, Pak, hukum asal itu tidak perlu ditanya tentang sebabnya. Seperti kemarin apa? Kita contohkan. Kalau yang naik mimbar itu ustaz, ya memang itu apa? Itu sarana yang disiapkan untuk ustaz. Hukum asalnya mimbar itu untuk siapa? Ustaz. Tapi jika ada apa nih, misalnya apa? Yang bagian bersih-bersih masjid, Pak. Marbot. Tiba-tiba naik mimbar, habis selesai sholat naik mimbar. Yang apa? Mimbar ini sepatutnya untuk ustaz. Marbotnya naik mimbar. Maka apa? Ini ditanyakan, kok bisa dia naik mimbar? Mau ceramah atau mau mengumumkan, Pak? Karena dia bukan pemiliknya, hukum asalnya. Maka ketika perintah itu hukumnya wajib, tidak perintahnya, memang perintahnya wajib. Tapi jika dari perintah hukumnya menjadi mustahab, sunnah, dianjurkan, maka apa? Perlu ditanya, kok bisa fuqaha menyimpulkan hukumnya mustahab? Perlu ditanya nggak, Pak? Perlu kan? Bukan perintah. Seharusnya perintah itu hukumnya wajib. Jika perintah
hukumnya menjadi mustahab itu harus ada apa? Bukti, landasan. Apa landasannya? Dan di awal kita sebutkan perintah dalam bahasa Arab itu ada 14 arti. Bahkan ada yang menyebutkan 16. Contoh nih Pak, contoh. Dari perintah kan wajib. Perintah menjadi mubah. Perintah tapi hukumnya mubah. Contohnya apa? Hukum berburu setelah tahallul. Ketika kita ihram, kita mau umroh Pak. Jangan bayangkan sekarang, zaman dulu. Mikotnya di mana Pak? Ahli Madinah. Bir Ali kan? Zaman dulu onta jalannya atau jalan kaki. Belum ada kereta cepat. Itu mungkin ketika berjalan ketemu apa? Ketemu apa yang diburu Pak? Biawak. Apalagi ketemu burung gitu, orangnya hobi burung gitu kan. Maka Pak, ketika ihram boleh enggak berburu? Enggak boleh, larangan. Ketika ihram enggak boleh kan? Di antara mahdhurat yang dilarang. Maka mengatakan tidak boleh untuk berburu. Tapi setelahnya wa idza halaltum, jika kan sudah tahallul fastadu, maka berburulah. Maka berburu di sini Allah mengatakan jika kamu sudah selesai tahallul, selesai, maka berburulah. Dalam ayat Qur'annya perintah, dan perintah setelah larangan. Perintah yang sebelumnya larangan dalam kaidah fikih adalah menunjukkan mubah. Sehingga apa? Hukumnya berburu adalah mubah. Bisa menjadi kalau sunnah selain ini, Pak. Kalau sunnah selain ini. Baik. Perintah tapi ancaman. Mungkin enggak, Pak? Misal nih, Pak, misal. Kita mendapati santri merokok. Mungkin enggak, Pak, santri merokok? Mungkin. Soalnya ustaznya juga merokok. Ada kan Pak? Ada. Jawa Timur ada. Perokok hukumnya makruh apa haram di sini? Ibu-ibu, ibu sepakat haram apa makruh? Ibu-ibu nih khusus Pak. Ibu-ibu lebih sepakat hukum rokok itu haram atau makruh? Tuh Pak, dengerin. Lebih baik ditabung ya Bu ya. Ya Bu. Daripada dibuat rokokan lebih baik ditabung ya Bu ya. Ya. Bapak-bapak, rokok haram atau makruh? Haram ya. Kalau grup Al-Ikhlas ini pasti apa? Saya yakin pasti sepakat haram. Pak, misal nih, tadi apa? Pembahasan saya misal santri ketahuan merokok. Santri nih, Pak. Dan hukumnya merokok di pesantren haram. Kemudian ketemu ustadznya, "Kamu merokok enggak?" Jadi ketika apa? Ketika dia merokok itu lewat ustadznya, Pak. Akhirnya apa? Rokoknya langsung dibuang. Ditanya sama ustadznya, "Kamu merokok enggak?" Mau enggak mau Pak harus mengucapkan enggak. Ketika enggak Pak keluar asapnya. Kenapa? Ketika mengisap itu pas lewat ustadznya langsung dibuang. Ustadznya tanya, "Kamu merokok enggak?" Mau enggak mau Pak harus mengucapkan jawaban kan? Enggak. Ternyata apa? Keluar asapnya. Wah. Maka Pak, ustadznya marah. Ini pelanggaran ini, bisa dikeluarkan, bisa di drop out. Kemudian ustadz mengatakan, ini pertama kali apa sudah berapa kali? Pertama kali ustadz.
ustadznya marah sambil bilang, besok merokok lagi ya, besok merokok lagi ya, kira-kira ini pak, besok merokoklah lagi, ini perintah apa ancaman? Sambil ustadznya melihatnya tajam gitu, besok merokok lagi ya. Maka perintah di sini apa pak? Ancaman. Jadi apa? Terkadang perintah itu apa? Ancaman. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Setelah disebutkan apa? Neraka yang begitu ganas. Yang ingin beriman silahkan beriman. Yang ingin kafir silahkan kafir. Kira-kira ini ancaman atau perintah? Hah? Setelah disebutkan neraka yang dahsyat, ancaman pak. Jadi apa? Perintah terkadang apa? Bermakna ancaman. Sekarang perintah menjadi mustahab. Ini pak, dalam ayat ini. Apa sih pendapatnya jumhur? Kok bisa mengatakan perintah kok mustahab? Dalam kaidah tafsir, pak. Dalam kaidah tafsir, untuk memahami ayat, diantaranya lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya, dan kaitkan ayat yang kita bahas dengan yang pertama dan yang kedua. Kebayang gak? Misal pak, kita mendapati satu ayat nih, ini maksudnya apa sih? Maka lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya, kemudian kaitkan ketiga-tiganya. Dalam kaidah tafsir namanya as-sibaq wal lihaq was-siyaq. As-sibaq ayat sebelumnya apa? Wal lihaq ayat setelahnya tentang apa? Was-siyaq ayat yang kita bahas itu apa maknanya? Jadi kalau ngambil sepotong-potong, nanti pak bisa salah pemahaman atau enggak utuh. Contoh pak, kemarin kan, kemarin. Sholat itu boleh renggang-renggang, 1 meter pun enggak apa-apa. Kalau mau tanya dalilnya, ada dalam Quran. Surat Al-Mujadilah. Apabila dikatakan orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapanglah, maka berlapanglah. Berarti apa? Sholat boleh berlapang? Lapang. Ini orang apa enggak baca ayat secara utuh? Fil majlis, berlapang-lapang dalam majlis. Lihat ayat setelahnya, lihat sebelumnya, lihat asbab nuzulnya. Maksudnya apa? Dalam majlis ilmu. Baru bisa dipahami. Contoh yang lain pak, dalam surat Al-Baqarah. Dan ayat ini sering digunakan oleh orang-orang liberal, bahwasanya semua agama boleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62, yang Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, bagi mereka pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran, dan tidaklah mereka bersedih hati. Siapa pak? Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobi'in, semuanya masuk surga. Kenapa? Allah mengatakan, yang siapa yang beriman kepada Allah, beramal soleh, kan semua agama apa? Semua agama meyakini adanya Tuhan. Semua agama juga mengajak dalam hal kebaikan. Kalau diambil satu potong ayat. Tapi apa? Dalam mentafsirkan, lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya, dan lihat konteksnya. Namanya pak as-sibaq
wal lihaq was siyaq. Ayat ini kalau dipahami secara tekstual satu ayat, ini bisa berpemahaman seperti itu. Dan itulah orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu apa? Sukanya potong-potong ayat. Tidak akan utuh dalam mengambil kesimpulan. Ayat ini sebelumnya tentang apa? Sifat-sifat orang Yahudi yang Allah buka aib-aibnya, buka semua kekurangannya. Sampai-sampai orang Yahudi ketika mereka membaca surat Al-Baqarah, Pak, orang Yahudi itu merasa apa? Pesimis. Ternyata apa? Sejarah kita awal sampai akhir penuh dengan aib, kekurangan, dosa-dosa. Sampai orang Yahudi apa? Merasa pesimis bahwa mereka adalah orang yang sangat buruk. Maka Allah tegaskan, tidak. Tapi bagi orang Yahudi yang lurus di zamannya Nabi Musa, maka mereka adalah orang yang mendapatkan keselamatan. Yang jika apa? Orang Yahudi membersamai Nabi Musa dan taat kepada Nabi Musa. Demikian juga orang Nasrani yang di zamannya Nabi Isa alaihissalam yang beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa dan beramal soleh, bagi mereka kebaikan. Sehingga apa? Kita bisa tahu letak ayat ini. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani di zaman ini. Maka siapapun orang ahlu kitab yang tidak beriman dengan Rasulullah dan Al-Quran, maka termasuk orang kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, siapa? Ahlu kitab yang enggak beriman. Wal musyrikin, orang-orang musyrik. Mereka dalam neraka jahanam. Mereka seburuk-buruknya ciptaan. Sehingga apa? Untuk memahami ayat, lihat ayat sebelumnya, lihat setelahnya, dan konteks ayatnya. Maka ketika baca tafsir pun demikian, Pak. Kita baca tafsir apa nih? Lihat ayat sebelumnya, lihat setelahnya, dan lihat konteksnya. Baik. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berhutang dengan suatu hutang, tulislah perintah. Tapi pendapat jumhur apa? Perintah hukumnya anjuran. Kenapa? Lihat ayat setelahnya. Ayat setelahnya ayat berapa, Pak? Ayat setelahnya berapa? 283. Ayat sebelumnya Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah pada suatu hari kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian baru ayat utang piutang, setelahnya ayat wa in kuntum ala safar. Jika kalian dalam perjalanan walam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapati seorang penulis, farihanu maqbudah, maka harus ada apa? Barang yang dipegang, jaminan. Fa'in amina ba'dukum ba'dun, jika satu sama lain sudah merasa percaya, falyu'addilladzi tumina amanatah, maka hendaknya orang yang berhutang menunaikan amanahnya. Sehingga apa? Pada ayat setelahnya ya, tidak mengapa dia tidak menulis, tapi apa? Harus orang yang amanah. Benar-benar apa? Orang ini adalah orang yang amanah. Apa itu orang amanah, Pak? Pengertian amanah itu apa? Dikatakan orang amanah secara bahasa dapat dipercaya. Dinamakan orang amanah adalah orang yang jika dia itu bisa untuk mengurangi, maka dia mengurangi. Tapi tidak dilakukan. Misalnya, dia punya kekuasaan.
yang dia kalau mengambil dia bisa, tapi dia tidak mau mengambil. Maka apa? Orang yang dia itu punya kesempatan untuk mengambil, tapi apa? Dia tidak mengambil. Dia punya kekuatan, kesempatan untuk dolim, tapi tidak dia lakukan. Itulah apa? Orang yang amanah. Kan terkadang ada orang apa? Kenapa dia amanah? Kenapa dia bisa menjalankan tetap seperti yang diminta? Karena dia gak mampu berbuat dolim. CCTV-nya di mana-mana. Orangnya banyak, gak bisa ya. Tapi orang yang amanah ketika gak ada CCTV, gak ada siapa-siapa, yang kalau dia mau ngambil itu bisa dan punya kekuatan, tapi apa? Tidak dia lakukan. Maka jika satu sama lain sudah punya kepercayaan kuat, dan tentunya apa? Mengenai kepercayaan ini Pak, satu garis sama, semuanya sama atau masing-masing berbeda-beda? Beda-beda kan? Maka apa? Jika orang yang memberikan piutang, dia saja apa? Berani memberikan hartanya dengan mudah, maka apa? Dia juga berhak untuk tidak meminta penulisan. Jika dalam perkara menyerahkan uang saja, saya percaya. Jika menyerahkan benda saya saja, milik saya saja, saya percaya. Maka apa? Saya juga punya hak apa? Udah nggak perlu ditulis. Sudah apa? Saya sudah tahu. Tentunya apa? Mengenai sifat amanah, masing-masing orang punya apa? Derajatnya. Contoh nih Pak, contoh. Si A itu hartanya banyak, tanahnya di mana-mana, rumahnya pun 5, mobilnya 10. Kemudian dihutang ke Bapak 10 juta. Andai kata gak ditulis Pak, misalnya orangnya dermawan. Hal apa? Tanahnya di mana-mana, rumahnya 5, mobilnya 10. Kemudian dia hutang 10 juta. Andai kata gak ditulis misal, dan orangnya baik, jemaah kita. Andai kata gak ditulis, kita percaya gak Pak? Percaya. Kenapa? Orangnya terkenal baik, hartanya pun banyak. Isinya apa? 10 juta mah kecil. Tapi orang yang gak punya apa-apa, misalnya orangnya pun ya enggak, ya baik, tapi apa? Baiknya kayak standar itu. Sehingga apa? Nilai kepercayaan pun agak berkurang. Sehingga kembali kepada ayat Pak, bahwa saya menulis hutang-hutang hukumnya apa? Satu wajib, pendapat jumhur mustahab. Kapan tingkatan mustahab Pak? Jika apa? Tingkat amanahnya sudah 100% tinggi gitu. Baik. Sehingga apa? Pendapat jumhur itu memiliki dasar. Apa dasarnya? Ayat setelahnya. Karena untuk memastikan ayat ini, lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya, baru diputuskan. Baik, berikutnya Pak. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Dan hendaklah di antara kalian menulisnya seorang penulis dengan cara adil. Allah perintahkan apa? Tadi Pak, tadi apa? Jika menulis hutang kan hukumnya apa? Wajib dan mustahab, dapat cuma. Tapi jika kita tetapkan harus ditulis, maka wajib. Banyak Pak. Hukumnya menulis hutang kan apa? Antara mustahab dan wajib. Kalau wajib selesai, kita nggak banyak pembahasan. Kalau yang sunnah, oh, saat tetap ditulis. Si A berhutang,
bismillah, tetap ditulis. Maka jika dia mengambil sunnah tapi tetap ditulis, maka menjadi wajib. Contohnya seperti ini, Pak. Sholat duha wajib atau sunnah? Sunnah kan. Tapi jika orang mau sholat duha, kewajiban baginya wudu. Kebayang? Sholat duha hukumnya sunnah. Tapi jika diputuskan saya mau sholat duha, maka berwudu baginya hukumnya apa? Wajib. Karena kalau dia sholat duha tanpa wudu, sah gak? Enggak sah. Demikian apa? Ketika dia memutuskan, ditulis Ustaz. Mustahab, tapi tulis. Maka menjadi wajib. Karena syaratnya apa? Ya, harus ada syaratnya. Dan Allah mengatakan, hendaknya yang menulis adalah seorang katib. Katibun itu isim fa'il yang menunjukkan orang yang menulis hutang itu harus ahlinya yang bisa menulis dan paham dengan hukumnya, atau bahasa sekarang notaris lah lebih jelasnya. Tahu hukum-hukum, tahu apa batasan-batasan. Maka makna katibun tidak sembarang menulis. Bil adil, dengan adil. Dalam tafsirnya, bil adil mengetahui halal haram. Bil adil mengetahui hukum-hukum syar'inya. Ya, seorang notaris itu harus punya ilmu haram halalnya sesuatu, sehingga apa? Dia enggak sembarang nulis. Tidak sembarang mencatat. Tahu perkara hukum syar'inya seperti apa? Pertanyaan berikutnya apa? Yang menulis ini kewajiban untuk ditulis, kewajibannya yang memberi hutang atau yang hutang? Tentunya Pak, tentunya ketika sudah terjadi apa? Terjadi penulisan kan apa? Yang memberikan hutang dan yang berhutang kan harus hadir kan? Tapi lebih wajibnya siapa? Hah? Si A memberikan hutang, yang piut yang memberikan hutang ya, yang dia punya harta. Si B dia yang berhutang, minjam. Pertanyaannya, ketika penulisan itu, ya, tentunya keduanya hadir kan? Tapi yang lebih wajib untuk diminta menulis siapa? Itu kan ikhtilaf bagi jamaahnya. Nah, tak dulu, ibu-ibu. Yang mana ibu-ibu? Yang piutang apa yang hutang? Yang memberi hutang. Sepakat apa masih ada ikhtilaf itu? Sepakat. Bapak-bapak, nah, yang wajib menentukan tulisan, yang lebih wajib, yang berhutang atau yang memberikan piutang? Bapak-bapak ada ikhtilafnya ternyata. Nah, kanan kiri, yang kiri Pak, yang hutang, yang berhutang ya, yang kanan, yang memberi. Kalau ibu-ibu tadi bilangnya apa? Yang memberikan, ya Bu, memberikan hutang. Pendapat ibu-ibu sepakat semuanya, yang memberikan hutang. Bapak-bapak dua pendapat. Yang kanan yang memberikan, yang kiri yang berhutang. Kalau ikhtilaf gini kan harus tarji, Pak. Tanya Pak. Coba kita tengok kisahnya Nabi Musa.
dalam surat Al-Qasas. Waktunya habis Pak ya. Tidak apa-apa, ntar. Ini sudah ya. Tapi ntar Pak ini, biar gak kepotong videonya Pak. Dalam surat Al-Qasas, saya bacakan artinya aja Pak ya. Kita bahas ayatnya besok. Nabi Musa itu pernah Pak dikejar oleh pasukan Fir'aun kan. Akhirnya lari ke kota Madian. Di kota Madian, singkat ceritanya, ketemu dua gadis yang gak bisa ngambil air karena banyak laki-lakinya. Akhirnya Pak, dia di belakang. Singkat cerita, Nabi Musa kan jiwa-jiwa sosial tinggi Pak. Bantulah Pak, ngasih ngambil air. Singkat cerita, kemudian apa? Dua putri ini kesengsem sama Nabi Musa. Kenapa? Orangnya kuat. Satu. Kedua apa? Orangnya amanah. Gimana amanahnya? Suatu ketika apa? Ketika jalan bareng sama Nabi Musa kan? Itu apa? Dua perempuannya di depan. Nabi Musa ini di belakang. Datanglah angin. Bus. Namanya angin gimana Pak? Menyingkapkan, Nabi Musa langsung memalingkan pandangannya. Wah kata teman, ini apa amanah. Selama tidak halal gak mau mendapatkan kesempatan. Ini apa amanah nih. Makanya apa? Datang ke teman, Pak, ini ada anak muda, orangnya kuat, orangnya amanah. Jangan dilepas. Apa? Pekerjakan di kita. Singkat cerita, akhirnya apa? Bapaknya memanggil. Dipanggil Nabi Musa ke rumahnya. Hei anak muda, singkat ceritanya Pak, singkat ceritanya. Ceritanya besok. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Tapi apa syaratnya? Engkau bekerja di kita 8 tahun. Tapi jika engkau menyempurnakan 10 tahun, lebih mantap. Akhirnya Pak, Nabi Musa mengatakan, dan dia mengatakan, bapaknya, dan aku tidak ingin memberatkan dirimu. Maksudnya apa? Ini syarat, enggak berat. Maksudnya apa? Kita ini orang yang gampangan, mudahan. Enggak terlalu memberatkan, pokoknya. Akhirnya Musa mengatakan, ayyumal ajalain qadaitu. Mana sajakah dua waktu ini yang sudah aku tunaikan? Fala udwana alayya. Maka tidak ada kewajiban atasku. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah menjadi saksi atasku. Dalam ayat ini memberikan satu isyarat dan pesan. Nabi Musa enggak diminta untuk apa? Saksi dan untuk apa? Menentukan akadnya tadi. Tapi apa? Dia mempersaksikan dirinya. Allah menjadi saksiku. Dan apa? Aku yang akan menentukan sendiri. Sehingga apa? Dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam diambil sebuah pesan. Bahwasanya yang lebih wajib adalah apa? Orang yang berhutang. Kenapa Pak? Kenapa orang yang berhutang yang harus lebih wajib untuk mendatangkan notaris? Menulis. Satu, sebagai apa? Pengakuan ikrar pada dirinya, dialah yang berhutang. Orang yang memberikan hutang itu sudah baik, sudah berbaik hati. Yang Pak, kalau kita sesama saudara kita kan ya udah kausah udah. Maksudnya apa? Meskipun apa? Dia itu sudah berbaik hati. Jangan sampai apa, Pak? Orang yang sudah berbaik hati kita tanda kutip gitu. Tidak kita jaga kebaikan itu. Sehingga secara adab yang lebih wajib siapa? Orang yang berhutang. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala miswab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.